Halo sobat gue semua, assalamualaikum. Kali ini saya akan menuju kantor pos pusat untuk mengecek PIN Google AdSense saya, karena sudah 3 bulan PIN AdSense saya tidak kunjung datang juga ya. Dan saya juga sudah melakukan 3 kali request PIN sejak bulan Januari, dan PIN kedua saya request bulan Februari, dan bulan 3 kemarin juga sudah saya request juga, belum juga datang ya PIN-nya. Nah, kali ini saya akan mengecek kembali di kantor pos pusat. Siapa tahu PIN AdSense saya sudah sampai, karena sudah 1 bulan belum saya cek-cek lagi ya. Setelah saya cek terakhir bulan Februari kemarin. Oke, semoga PIN AdSense saya sudah datang. Mari ikutin saya. Ya, kita saat ini telah tiba di gudang pos pusat yang berada di Jalan Tanjung Api-Api. Langsung saja kita menuju ke dalam. Nah, ini dia ya sobat, PIN Google AdSense saya ternyata ada di kantor pos. Alhamdulillah ya, sudah sekian lama saya menunggu akhirnya datang juga. Bisa dilihat di sini langsung dikirim dari Malaysia ya. Dan ini alamat saya, Sumatera Selatan. Karena sudah 3 bulan lamanya ya PIN AdSense ini, akhirnya saya menerima PIN ini juga. Oke, kita akan langsung saja membuka isi surat ini. Nah, mohon maaf tadi rekaman saya di kantor pos tadi saya lupa menyimpannya ya, karena di sana saya sudah terlalu bahagia, jadi hasil rekaman saya lupa saya simpan. Sebenarnya banyak juga tadi PIN Google AdSense di kantor pos belum diambil oleh pemiliknya. Bagi teman-teman yang belum menerima PIN Google AdSense, alangkah lebih baiknya kalian langsung saja cek di kantor pos pusat di wilayah kalian masing-masing. Karena sebelumnya saya juga sudah request PIN ini sejak bulan Januari. Setiap bulan saya melakukan request PIN. Dan belum juga sampai, akhirnya saya memutuskan untuk langsung menuju ke kantor pos. Nah, ini dia sobatku semua, PIN Google AdSense saya. Nah, di sini terdapat langkah-langkahnya dan PIN-nya saya tutupi ya. Nah, bisa kalian lihat di sini langkah-langkah yang harus dilakukan setelah menerima PIN Google AdSense ini. Nah, oke, nanti saya juga akan membuatkan cara untuk memasukkan PIN ini ke dalam Google AdSense. Untuk memverifikasi PIN Google AdSense ini, pertama-tama kalian menuju website Google AdSense terlebih dahulu, dan kalian langsung saja login ke akun Google AdSense kalian. Lalu kalian pergi ke beranda dari Google AdSense. Apabila sudah seperti ini, kalian pilih saja verifikasikan yang ini ya. Jika sudah muncul seperti ini, lalu kalian masukkan PIN Google AdSense kalian yang ada di surat tadi. Masukkan PIN-nya di kolom yang ini. Setelah itu kalian pilih yang ada tanda kirim ini. Lalu kalian klik kirim. Oh ya, sebelumnya kalian di sini jangan sampai salah ya memasukkan PIN Google AdSense kalian, karena di sini kalian hanya memiliki 3 kali kesempatan. Nah, jadi harus teliti ya pada saat memasukkan PIN Google AdSense. Nah, selesai dikirim,
kalian akan menunggu verifikasi melalui email. Oke, semoga bermanfaat buat sobat-sobatku semua yang belum menerima PIN Google AdSense. Tetap semangat membuat konten-konten yang bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.